Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Biasa di sini Bunga, Nek. Salam hormat kepada guru besar Padepokan Sendang Sejagat, Mamas Karyo, beserta Master Mbak Ter dimanapun Anda berada. Tidak lupa pula Nenek Inem, Om Inem menyapa-nyapa para netizen yang selalu mensupport channel-channel Padepokan Sendang Sejagat, terutama channel Mata Hantu PSS. Nenek sengaja melakukan ini karena Nenek itu kepengen tahu kelemahan mereka yang dimilikin, yaitu asal-usulnya susu kedaluwarsa. Makanya saya akan mengetes bernyamar ya. Nyamar seperti ini, keren gak guys? Para netizen keren gak Nenek pakai seperti ini? Nenek akan seolah-olah Nenek itu orang yang sangat tajir di dunia ini ya. Uish. Berduit ya. Makanya kalau berbody jas seperti ini tentunya orang berduit kan gitu. Jadi nanti gunung ini akan saya tutupi supaya mereka itu tidak tahu. Seperti itu. Mudah-mudahan berhasil. Ya. Ya sudah kalau gitu kita bersolawat dulu. Mudah-mudahan mereka tidak mengetahui channel-channel ini bahwa kita itu adalah menyamar. Ya sudah, bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu muklisina lahudina walau karihal kafiruna. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu muklisina lahudina walau karihal kafiruna. Bishari Rabbi ingkot badanu bijagal hima yusla. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu muklisina lahudina walau karihal kafiruna. Annarats bihil akwan syarqa wa magriba wa alus sama qalu lahu marhaban ala. Annarats bihil akwan syarqa wa magriba wa alus sama qalu lahu maraban ala. Salawat, 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 jangan pernah meninggalkan salawat. Ya Allah, ya Rabbi. Baru kali ini saya merasakan sumuk gobias karena Nenek tidak pernah memakai seperti ini. Ya Allah, semoga berhasil ya untuk apa mengetahui mereka itu, karena Nenek itu pengen merasakan susu kedaluarsanya itu seperti apa. Jadi para netizen ikuti terus perjalanan Nenek ini ya, semoga Nenek berhasil untuk menemukan. Sana Nek, sana Nek, kanan kanan. Biasa aja jalannya. Kan laki-laki. Rokok Nek, rokok Nek. Hah? Rokok Nek. Oh, supaya
tidak mengetahui mereka. Janganlah, Cu. Saya tidak bisa loh sebetulnya. Ya enggak apa-apa. Biar mereka tuh yakin, Nek. Oh, gitu. Ya, saya udah bawa rokok tadi minta sama Mas Dudung. Mana? Mana rokoknya? Eh, sabarlah. Iya. Oh, sabarlah. Iya. Oh, iya. Wih, ora iso aku. Oh, jadi tadi minta sama Master Dudung. Iya. Maaf ya netizen. Ini adalah pengen ngeprank. Kok ngeprank sih? Iya. Supaya nenek itu tidak dikenali bahwa nenek itu beneran ini, Cuk. Iya. Keselak nanti aku, bismillah. Pelan-pelan, Nek. Pasti ya, Nenek. Kok susah ya nyamar jadi laki-laki nih? Ya sudah, yuk ikuti. Ini adalah suatu supaya dia itu betul-betul mengetahui bahwa nenek ini adalah. Nanti nggak apa, nggak kenal nenek dong. Iya. Jangan panggil nenek, Om. Iya, Om. Siap, Om. Tafsan lagi ya, Om. Keren ya. Coba. Pasti nenek. Belajar dari siapa nenek rokok? Tapi kamu yang ngajarin. Siapa? Saya gak pandai, astagfirullahaladzim. Saya kan seolah-olah om-om yang banyak duit. Iya, betul-betul. Memang kalau... Nah, om. Hai. Halo, hai. Om. Iya. Oh, om dari mana? Oh, om, sengaja mau jalan-jalan. Kok ganteng kali, om? Ya, ganteng, toh. Kayaknya om ini kaya, deh. Apanya? Iya, nampak dia, kan? Kok kamu tahu kalau om ini kaya? Iya, soalnya pakai jas saya rapi. Iya. Ini adalah jas dari... apa, daripada Paris. Nek, om, ganteng kali. Iya. Om dari mana? Sengaja om ini pengen menemui kalian semua di sini. Oh, berarti nyari kita dong. Iya. Iya. Om. Ini? Oh iya, om kan cowok, harus bisa merokok. Dikasih, Nek. Dikasih, om. Itu ada rokok, om. Kasih. Itu. Kamu merokok? Boleh. Iya. Kesempatan ini dia, om. Kamu merokok bener? Iya, bener. Kok bisa rokoknya mencotot ini? Kok lepet rokok ini, om? Gak apa-apa. Gak apa-apa ini kan, om? Gak apa-apa. Ada kawan. Ternyata. Angel ini suaranya netizen. Agak lain ini. Iya, karena om ini kan sudah janda. Udah itu sudah lama. Oh, berapa tahun? Aduh, kepleset. Bongor ini. Berapa tahun? Sudah jadi duda ini, kalau tidak salah ini udah 8 tahun. Anak om ada berapa? Om enggak punya anak. Oh, pas dong sama kita. Iya, mobil om ada 3. Oh. Pas dong kita bisa buat anak. Jalan. Oh. Bukan jalan ini. Lagi. Ini represi. Oh. Iya, represi. Kok di hutan, kan? Oh. Karena dia bilang om tadi kita. Apakah om mau sama kita? Boleh, berapa? Tenang kok sama kami, 300 muntah dalam. Murah. Gimana om? Boleh. Kalau kamu yang kecil ini, piro? Aku? Cepet. Kok jodoh, enak kali om. Om, duitnya tadi mana ini? Cukup apa ora iki yo? Jadi, tolong atas iki uang loro ya? Enggak lah. Satu orang tapi muntah dalam kok. Sampai keringetan gobias om. Walah. Lah, markasmu iki ning ndi? Markas kami di mana-mana. Nek ndi? Di sekitar Sumateranya ada 8. Wih. Jadi tolong atas iku wis larang. Oh, servis lagi. Oh, servisnya ke piye iku? Oh, itu gampang. Apa, om, suara om. Iya, om. Hah? Om mau. Boleh, tapi tolong atas wong loro ya.
Ini udah deh aku kasih diskon. Oh, dikasih diskon. Yo, ayo melu. Ayo. Ya. Lah panggonane ndi? Ayo, awakmu sing dhisik. Ayo, dhisik, dhisik. Suaranya Om suara. Kok jadi suara iblis? Tes. Ayo. Tes. Jangan kata tes paling penting. Sepuluh lagi makan nenek inem ya netizen. Kalau tidak di sini aja Om. Hah? Di sini saja. Opo udah dipangan semut. Oh enggak dong. Oh. Gimana pun juga bisa. Ya di sini aja Om. Gini. Iya. Tapi kok cincin Om bagus sekali. Iya. Apa aku boleh pinjam? Boleh. Tapi gratis nek iki dijaluk. Jual kayak mahal. Ya mahal iki. Iki nek uang 10 ya cukup. Oh iya. Heeh. Oh. Ini apa toh Om? Enggak apa-apa sampe sekarang iki tindikan wis biasa. Oh. Itu coba pun. Lihat Om. Jadi enggak sabar dia pengen sama Om. Iya. Om banyak duit tabungannya aja di rekening itu kalau kamu sudah tahu itu. Berarti kalau tabungan Om bayar mahal dong sama kita. Ya makane harus sing nyervise iki sing kepenak temenan ngono dadi engko tak wei engko sejuta-sejuta lah. Di mana-mana Om duit duluan baru. Iya, tapi Om ape takok sik karo kowe kuwi iki ya. Kira-kira bosmu iki nek ndi? Oh. Bos kamu ya ada di tempatnya dong. Dia kali ini dia ada di sebuah tempat. Ada apa Om nyari bos sana? Ora, pengen rezeki bae. Jadi kamu ini di sini ini kira-kira ilmumu apa sih? Kamu di sini ilmunya kasih tau gak ya? Ya dikasih tahu toh satu juta kok. Kayaknya nggak usah deh kak. Kita kan dikasih ilmu sama guru kan cuma untuk menjalankan aja ya kak. Terus kok jare susu kedaluar saya ini yang kebiasa sih? Kami ini itu bukan urusan Om kayaknya. Om mau coba itu. Coba aku tak coba dulu. Siti wae kaya apa iki? Wah! Allah, sak mono iku. Iya. Pantesan larang 200 wis tak wae 1 juta wong loro iku 2 juta. Punya dia pun besar juga. Om mau lihat enggak? Wah, ngintip. Wow! Temenan panjane. Bakal megap Iso. Apalagi kalau kita langsung berdua mainnya. Iya. Nek ndi? Di sini ada kayak ngono. Mana cincinnya Om boleh lihat? Boleh. Ha. Mana Om? Apa? Coba bentar. Enggak boleh. Apaan sih? Kayaknya aku dimiliki sesuatu lah kayaknya. Apa? Suruhan. Ora. Coba aku Om. Kenal no? Om Leno. Enggak. Coba pengen. Jadi kalau Om ngapain gitu gini? Iya. Kayak kita gini dong, teman-teman. Rasane arep merosot klambiku sing jero iki. Oh, udah pokok aja Om, nanti gratis. Ya wes lah. Kan kamu berbohong pada saya. Kamu sebenarnya perempuan kan? Bukan. Terus saya laki-laki. Saya laki-laki. Saya juga bisa merokok ini seperti apa? Kalian. Terus ini apa? Apanya? Aku laki-laki. Terus ini kok ada susunya? Besar lagi. Bukan susu. Nggak usah bohong deh sama kita. Kamu suruh siapa? Saya tidak ada yang nyuruh. Nggak usah bohong. Suara saya kan cowok. Enggak. Maksudnya piye sih? Ini? Si Dora iki. Sebenarnya kamu laki-laki atau perempuan? Aku wong lanang. Enggak, kamu bedo. Perempuan kan? Wong lanang aku. Bedok kamu. Laki-laki kok tetenya besar pakai anting-anting? Anting-anting cewek lagi. Nek, wong apa? Anting-anting iku preman-preman iku biasa anting-antingan. Ketahuan netizen. Cok, lihat janggutnya Om. Apanya sih? Kamu ini kok koreksi-koreksi? Enggak dong. Katanya mau sama kita, coba ini janggutnya. Ya udah yo, nanti kalian berdua ini tak ambilkan uang di rekening saya itu 2 juta. Jadi kalian 1 juta, awakmu 1 juta. Tapi ojo koreksi-koreksi. Tidak perlu, Om. Rek jujur deh. Aku pengen kali kayak gendeng janggut Om. Apanya sih? Aku udah geli, aku durung apa-apa, aku wis geli dhisik. Makanya pegang dulu. Yo, iki kan wong lanang, dadi nek dicekel iki yo aku yo isin.
biar makin ngerangsang. Yang ngerangsangnya iku ra ning kene. Ngerangsangnya iku ning kene ngono. Nang kene. Allah. Perempuannya kan? Opo. Kamu berbohong kan pada kami? Aku wong lanang. Sebenarnya kamu siapa? Aku wong lanang. Enggak. Kamu perempuan kan? Allah, aku wong lanang. Hei, aku wong lanang. Kamu bohong. Kamu bohong. Kok kamu jadi siapa? Kok kamu jadi nafsu sama saya? Kamu sama siapa sebenarnya? Kamu memang. Enggak, itu kamu bohong. Lihat ini. Apa ya? Ini. Kamu ini apa? Kamu yang dicarikan duit kan? Biarpun aku perempuan kan aku berani bayar sama kalian. Ya kamu suruhan siapa? Sebenarnya sini kamu ngapain? Enggak ada, aku lanang. Enggak, kamu perempuan. Ini besar. Apanya? Ini besar ya? Kamu suruhan siapa? Apa jangan-jangan kamu suruhan Karya ya? Aduh, jangan-jangan kamu ini nafsu bersama saya. Ya. Kamu suruhan Karya ya? Jangan-jangan. Saya sudah sumuk. Udah gini. Mau saya itu apa aja. Yang penting saya itu kan berani bayar kalian. Saya wong lanang, biasa wong lanang itu kan pekerja keras itu bisa gede dadanya. Saya kasih gratis kalau kamu berani buka baju kamu. Janganlah. Gratis. Gratis. Kami berdua gratis. Tak suruh mewakili yang di belakang sana aja lah kalau gratis. Enggak. Aku mau sama kamu. Gratis deh. Janganlah. Bukalah. Iya. Apanya? Buka dong. Tidaklah kamu ini kok sudah merangsang sekali sama saya. Kami tidak merangsang. Kamu ini percayalah sama saya. Kan saya mau bayar kalian loh 2 juta orang dua loh. Ya udah sini lah maju. Apanya? Aku kan pengen lihat cincin om. Iya boleh. Iya sini lah. Tapi jangan apa ya sama saya. Saya itu jadi jadi deg-deg ser. Oh masih. Iya. Masih sini. Iya mau dong. Mau dong. Iya tapi jangan meraba-rabanya sampai kenceng-kenceng tenang ini. Oh iya. Aku jadi wedi aku. Iya. Apa? Allah. Allah. Inem. Sebenarnya perempuan kan? Aduh. Sebenarnya. Aduh. Piye sih, Nek? Nih kalian. Rahurat, Nek. Allah. Sia-sia. Aduh, piye lah nenek iki heran aku. Allah. Kok bisa tahu, Bu? Aduh, gimana coba itu, Nek? Aduh, rambutnya pirang lagi, Allah, netizen tahu lah jadinya ini. Jangan dina, netizen aku. Hijab nenek mana, hijab nenek? Ya. Allah. Kan nenek kan nyamar, kok harus hijab sih? Aduh, gimana coba lah ini, Nek? Ganas sekali ya, Nek, ya? Badan dia besar tadi, Nek. Apa? Hah? Maaf, netizen. Karena saya gagal untuk menjadi laki-laki. Tapi saya harus berusaha. Rokok nenek diambil ya? Biar aja gak apa-apa. Itu kan rokok Han kan? Master Dudung. Oh Master Dudung. Gak apa-apa. Yaudah Nek, ya. Ini daripada nanti itu kita akhirnya jadi Nek. Yuk tutup. Wis, maafkan saya netizen ya karena saya sia-sia karena gunung saya terlalu nampak di mata mereka jadi gak apa-apa. Kalau besok saya akan melakukan seperti ini lagi tapi gunung saya ikat. Ya sudah kalau gitu nenek ini pamit. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.